Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel saya, yaitu Wahyuni Channel. Nah teman-teman, sekarang lagi ini lagi penanaman bonsai lagi teman-teman. Ini bapaknya dapat lagi. Nah ini sekarang mau ditanam. Nah mari kita lihat teman-teman, itu bonsainya mau dikasih bawang merah teman-teman. Gunanya untuk apa tuh pak? Perangsang akar. Nah itu katanya untuk perangsang akar, bawang merahnya dioles-oles seperti itu teman-teman, kelihatan enggak? Karena ini kan banyak yang luka ini. Nah, supaya tumbuh akar dia. Nah, biar tumbuh akar baru. Itu nah, pakai ini bawang merah dia teman-teman. Sekarang ini ditanam teman-teman. Tanam lagi teman-teman. Nah ini. Ini saya bikin konten lagi teman-teman, nanam bonsai lagi teman-teman. Tonton ya teman-teman sampai selesai ya. Nah itu teman-teman, bonsainya sudah ditanam dan nah, tanahnya ini juga sudah pakai sekam kayak kemarin teman-teman. Ini nenggel karena ini ada bentolnya ini teman-teman. Bentolannya biar kelihatan dia. Nah, itu agak miring ini memang posisinya. Nah ini pakai tanah sekam sama tanah nyanyat dan juga pakai tanah apa, kompos. Kompos. Pakai tanah kompos ini. Nah kita siap putar dulu teman-teman biar kelihatan. Nah ini teman-teman, itu pakai pot kecil teman-teman bonsainya. Pakai cendok aja. Kelihatannya cantik. Nah, ini bonsainya teman-teman sudah ditanam tadi, dapat bapaknya berapa biji itu, enggak salah 4 biji atau 5. Nah ini bonsai yang kayak kemarin juga sih teman-teman. Nah ini gitu. Nah, itu baru dapat 2 ditanam. Sekarang ini mau bikin lagi teman-teman. Nah ini dia belum dapat potnya lagi. Ini yang biar kelihatan. Nah itu. Nah ini teman-teman, ini direndam dulu sama air biar tidak layu dia. Nah teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, like dan share-nya dan juga komennya di video ini ya teman-teman. Nah nyak Ndot, ini lagi nanam bonsai lagi nyak. Tonton ya nyak, semoga sukses, sama-sama berdoa ya. Nah teman-temanku semuanya, Myung Channel dan juga yang lain, Pak Kang Pardi, tolong ya tonton ya semuanya teman-teman. Nah tunggu dulu teman-teman, itu bapaknya masih ngambil ember lagi mau dipakai pot teman-teman. Nah ini yang kemarin teman-teman, bonsainya yang ditanam kemarin ini. Nah ini dia teman-teman, sudah seger dia, tinggal ngerawatnya aja teman-teman ya, semoga tumbuhnya bagus. Nah, tunggu videonya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini bapaknya lagi bikin pot pakai cedok. Pot kecil aja. Tapi ini bawahnya dibolongi dulu, teman-teman. Bolongi pakai ini biar enggak pecah. Biar enggak pecah dia. Tuh, apa? Kawatnya begini. Dipanasi dulu di kompor, teman-teman. Panasi di kompor. Nah, setelah dia agak merah besinya, bentar baru aja di sini teman-teman. Nah, nyes. Nah, gitu. Sudah bolong, teman-teman. Nah, itu fungsinya untuk apa, Pak? Ini pembuangan air ini. Untuk pembuangan airnya. Pembuangan air. Nah, itu dibolong. Jadi teman-teman, airnya supaya enggak ngandeng ini. Pakai kompor dulu, setelah panas baru dibolongi. Embernya, ember mini, teman-teman. Ini cedok ini. Nah itu di bolong lagi pinggir 3. Ini bukan dibolongi begini aja. Yuk kita lihat lanjutnya. Mari kita lanjutkan videonya ya. Nah teman-teman, ini cedoknya mau diapa ini teman-teman? Diperbesar lubangnya ini teman-teman. Oh, ini lubangnya diperbesar lagi teman-teman. Nah gitu ya. Tadi kan agak kecil. Agak kecil, sekarang ini agak besar. Pakai gunting dia teman-teman. Nah, ini. Jadinya lubangnya agak besar. Jadi pembuangan airnya biar lancar ini. Nah, itu. Nah, dilubangi biar agak besar.
Jadi itu pembuangan airnya biar lancar teman-teman, biar tidak nyumpet ya. Jadi biar tidak busuk bonsainya, biar tidak busuk nantinya. Gini. Sudah berlubang semua teman-teman ya. Empat lubangnya itu. Ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini lagi. Nanti sama. Di lubangi lagi. Dibesari lubangnya. Di sini baru terang. Nah, itu. Nah, gitu aja. Nah, itu. Kalau ini langsung ditusuk, pecah teman-teman. Nah, kalau dilubangi dulu, baru dipakai gunting. Jadinya, gak pecah dia. Nah, jadinya gak pecah katanya teman-teman. Nah itu. Nah, itu ini sudah. Cedoknya cedok bekas ini teman-teman. Ya kangguin lah pakai pot-potan teman-teman. Pakai pot-potan. Siapa tahu yang nanti. Yang penting jadi beneran bonsainya. Jadi kalau sudah jadi bonsainya baru diganti teman-teman potnya. Orang itu embernya. Embernya lombok aja dijahit teman-teman. Menggunakan barang bekas teman-teman. Nah ini. Jadi lubangi semua teman-teman. Karena di sini cedok banyak teman-teman. Bukan banyak bagaimana. Saya tidak berani ngomong di mana dari mana gitulah. Jadi teman-teman, nah gimana biar jelas saja ya cedok ini. Jujur aja ini bekasnya siswa teman-teman. Calon siswa yang sudah. Calon siswa. Yang pendidikan. Pendidikan itu. Karena ini dibuang jadinya saya ngomong banyak. Itulah. Sekarang dipakai pot. Mana? Sekarang pakai pot. Ini kadeknya digergaji ini. Dan dihilangin. Iya. Ini kan bekas pemegangannya ini. Oh. Karena banyaknya cedok saya pakai pot. Gitu. Ya teman ya. Sekarang dilanjut teman-teman. Lanjut sekarang. Karena pakai sambuk teman-teman. Potongi sambuk dulu itu. Nah ini. Nah itu teman-teman sambuknya. Kan di bawahnya dulu. Diisi teman-teman. Pakai penyerapan air. Nah gini. Dipotong seperti itu. Ditaruh paling bawah. Taruh paling bawah. Nah, pakai penyerapan ini. Penyerapan air teman-teman. Oh. Nah ini. Nah, kelihatan enggak teman-teman? Itu ya. Nah itu dia. Potong-potong sambungnya teman-teman. Karena tidak sedang teman-teman. Kebesaran sambungnya daripada cedoknya. Gini. Di sana diisi tuh. Semuanya diisi. Oh. Sebentar tinggal nanam teman-teman. Nah ini tiga-tiganya. Nah, karena itu sudah semuanya berisi sambuk, teman-teman. Nah, sekarang di atasnya mau diisi tanah yang sudah dicampur, teman-teman ya. Nah, sekarang diisi tanah yang dicampur. Ikuti, teman-teman. Yuk, ikuti yuk. Nah, ini. Nah, itu tanahnya, teman-teman, yang sudah dicampur. Nah, ya, sudah ini. Dicampur sekam ini. Dari campur itu. Sekam semuanya. Ya, nah itu. Campur sekam. Ini ratai aja ini. Nah, gini. Ya. Sudah bersih campuran tanah. Campuran sekam, tanah, ini campuran kompos. Kompos sudah 3 campuran, teman-teman. Nah, ini bonsainya. Pohon nanca ini, teman-teman. Nah, itu bonsai pohon nanca katanya. Pohon nanca ini.
gitu. Siapa tahu jadi nanti teman-teman. Siapa tahu jadi beneran, jadi bonsai beneran. Nah gini teman-teman. Nah itu diisi tanah atasnya biar tertutup teman-teman. Nah itu ya, gini. Ya, sudah 3 pot. Tinggal lagi 2 pot, teman-teman. Di sini juga ada bonsai beringin, teman-teman ya. Bonsai punya beringin. Ada tapi dan juga bonsai belum jadi. Belum jadi, masih belum dirawat, teman-teman. Siapa tahu nanti bagus, nanti saya videokan lagi. Di sini juga ada bonsai kelapa juga, teman-teman. Tapi belum jadi juga. Bapaknya juga punya bonsai kelapa. Ntar saya lihatkan ya. Ya teman-teman yang suka bertani, teman-teman, ada Bu Tani, tolong ya tonton ya videonya. Ya saling-saling berdoa, semoga sukses. Nah itu kotor sebentar tak siram. Dan juga ada Pak Sape yang ada di Bali yang bikin bonsai serut. Tonton juga ya, sama-sama nonton. Nah ini bonsainya juga, bonsai ancak juga teman-teman dapatnya tadi. Ya siapa tahu jadi, alhamdulillah teman-teman. Nah itu udah ada 5 pot teman-teman. Nah ini ntar ada lagi teman-teman biar dilihatkan sama bapaknya. Ada bonsai beringin dan juga bonsai kelapa teman-teman. Ya teman-teman yang suka bertani ya, ini tak siram dulu jadi ya. Siram dulu teman-teman jadi biar nggak terlalu panas. Masih cepetan layu teman-teman. Nah itu disiram dulu ya tambah seger. Nah itu cepat diisep airnya. Nah inilah teman-teman, hari ini saya bikin konten bikin bonsai lagi teman-teman. Tonton ya videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe-nya, like-nya dan share-nya ya teman-teman. Komennya juga. Nah, teman ini tak tambahi tanah, ini kurangan tanah ini. Nah, karena itu habis disiram, airnya tanahnya masuk teman-teman. Kurang tanah. Kita siram lagi. Nah itu teman, jadi seperti yang kemarin. Nah ini yang kemarin teman-teman, sudah seger kelihatannya. Sudah seger. Nah ini tinggal ngerawat teman-teman. Nah yang kemarin kan dapat 2 pot, sekarang dapat 5 pot teman-teman. Nah ini dia yang kemarin, alhamdulillah sudah seger semuanya. Nah ini teman-teman calon bonsai, ada 7 calon bonsai teman-teman. Nah ini alhamdulillah kalau jadi, syukur sekali teman-teman. Nah ini bonsai beringin teman-teman. Nah ini calon bonsai beringin juga. Nah alhamdulillah ini ada 2. Nah, ada 2 calon bonsai beringin. Nah, ini. Mudah-mudahan tambah subur. Siapa tahu jadi bonsai bagus, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Nah, ini baru calon bonsai, teman-teman. Nah, itu ada kelapanya katanya, teman-teman. Bapaknya punya bonsai kelapa. Coba diperlihatkan aja ada apa-apa, Pak.
Siapa tahu teman-teman suka juga teman-teman ya. Siapa tahu Bu Tani dan Pak Bapak yang punya perkebunan. Nah, ini bonsai kelapanya tapi belum jadi, teman-teman. Ini calon bonsai kelapa. Tapi belum saya kupas ini. Belum dikupas, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Calon bonsai kelapa. Tapi medianya air itu. Tapi di medianya cuma air katanya, teman. Tidak ada tanahnya air. Ini. Tidak ada tanahnya ini. Cuma pakai air itu. Aja. Nah, kelihatan enggak, teman-teman? Enggak ada tanahnya, tapi akarnya udah banyak, teman-teman. Akarnya sudah segini akarnya tuh. Udah banyak. Tuh. Akarnya. Enggak pakai tanah, hanya pakai air aja. Pakai air aja ini. Nah, ini juga calon bonsai kelapa, teman-teman. Tapi ini belum dikupas dia, teman-teman. Ininya makanya belum dikupas ini. Ini nanti dikupas, nanti digini ini. Nah, digini. Biar pendek dia. Biar kelihatannya bagus. Sebenarnya mulai dari kecil ini dibuka. Nah, inilah teman-teman. Bonsai kelapa. Dan juga ada bonsai anca dan juga beringin. Semuanya sudah di sini, teman-teman. Nah, teman-temanku semuanya, terima kasih banyak ya yang telah nonton dan juga yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Ya, mari kita saling berdoa, teman-teman ya. Semoga sukses. Cukup sekian dulu video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.